Ini muat sudah. Enak kalau gini. Iya enak sih. Apaan ini? Sin. Sayang. Caca. Kamu ngapain di sini? Ya aku. Kok kamu nggak bilang kalau kau udah pulang? Aku kan udah ngomong kalau sama kamu minggu depan mau pulang. Nah ini udah mau pulang. Maksud kamu apa mesra-mesra sama suami aku? Gini lah ya, Di ya. Kalau jadi orang enggak punya, Di. Nasib udah kok. Kayak itu, Di. Semoga nasib kita tidak begini terus, kok. Lah, ya itu, Di. Yang penting sekarang kita itu berusaha aja dulu, Di. Iya. Bu Bos mana, Di? Balik mandi. Oh iya ya. Mau berangkat dia ya? Iya. Berangkat kerja. Mas, sini bentar, Mas. Dipanggil dulu, Nyadi. Nyanya. Kenapa, Bos? Ini, saya bentar lagi ada meeting. Jadi kalian iya. Jaga rumah ya, bersih-bersih. Siap. Itu kayaknya di toilet itu kotor banget. Ah, ya siap, Bos. Ya udah. Tapi selesaikan yang di halaman dulu ya. Ya. Ah, siap, Bos. Kalau suami saya nanti udah bangun, bilang aja saya lagi ke kantor ya. Oh ya siap, siap Bu Bos. Udah, berangkat dulu. Ya hati-hati ya. Ya. Mau oleh-oleh? Iya. Wah. Hati-hati Bu Bos. Iya. Berubah ya di sini. Padahal aku ninggalin suasana di sini udah 5 tahun yang lalu. Ternyata banyak perubahan. Caca mana ya? Kangen banget deh. Masa dia nikah aku nggak bisa datang. Terus dia juga nggak video call. Suaminya kayak apa? Kan nggak tahu. Nanti kalau suaminya jelek gimana? Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam. Siapa Di? Iya Mbak. Bentar. Jadi siapa ya? Ini rumahnya Caca kan? Lah ya bener. Cacanya ada? Ini siapa? Saya pembantunya sih. Mbak Nyonya tadi baru aja keluar. Mau ke kantor ya? Katanya. Aduh, saya ini mau ketemu Caca ini. Saya namanya Sinta. Saya kebetulan sepupunya Caca. Tapi saya ada di luar negeri 5 tahun. Ini baru pulang. Iya. Boleh saya masuk? Masa boleh, mau di sini? Boleh, Pak. Oh. Tapi di sana ada suaminya. Ada apa, Bos? Suaminya Caca tinggal di sini. Lah iya. Soalnya nggak tahu sama suaminya Caca kayak apa bentukannya. Ganteng nggak? Wah, ganteng lah kalau Pak Bos. Kita ganteng ya dia. Silakan aja, Pak. Silakan. Nggak apa-apa nih masuk. Nggak apa-apa. Ya udah saya masuk ya. Iya. Lanjutin lagi nih. Pak. Kenapa ya, lagi? Kok enggak ada orang ya? Saya panggil-panggil enggak ada yang nyaut. Tidur itu Pak Bos itu, Di. Yaudah dipanggilin deh. Saya kan enggak enak langsung masuk. Lah iya. Ayo ya. Panggilin, Di. Kok dia ikut juga sih? Kok Caca punya pembantu kayak dia? Bos, ada tamu, Bos. Tamu siapa sih? Itu, cewek cantik, Bos. Nah, cantik, Bos. Itu, Bos, di luar, Bos. Itu. Di luar. Mantap. Mana? Itu, Bos, di luar, Bos. Itu. Gini dulu, Bos. Kenal. Hah? Samperin aja, Bos. Sinta. Ayo, Bos, samperin, Bos. Oh, ini Bos. Ini. Pak, ini Pak Bos, Pak. Arif. Ini Pak Bos. Kamu ngapain di sini? Kamu apa kabar? Kamu. Kamu kok di sini? Kamu ngapain di sini? Ya aku yang seharusnya tanya kamu ngapain di sini. Ini rumah sepupuku. Sepupu kamu? Iya, Caca. Ini rumah si aku, Caca di sini. Istri? Iya. Kamu udah nikah? Kamu
nikah sama sepupu aku sendiri. Tega kamu ya. Caca sepupu kamu? Dia sepupu aku. Jadi... ya. Jadi kamu nikah sama... Astaga, kenapa kamu gak ngasih tahu aku salah apa sama kamu, Rif? Mana aja. Iya, oke, okay, aku salah. Aku selama di luar negeri, aku sibuk kuliah. Jadi aku gak bisa ngabarin kamu. Di luar negeri? Iya, aku kebetulan dapat beasiswa kuliah di sana. Kamu yang gak ada kabar, aku udah siapin semuanya. Kamu malah tiba-tiba hilang. Siapin apa? Siapin kalau kamu tuh nikah sama sepupu aku. Aku ke kamu udah siapin tanggal pernikahan, baju, semuanya sudah aku siapin. Tapi kan aku... tapi kamu gak ada kabar. Ya aku hilang kuliah, kamu. Aku kuliah demi masa depan aku. Kamu tahu kan aku punya cita-cita tinggi. Ya udah, kamu kan udah datang. Dalam aja gak enak di sini. Udah membantu aku ya. Dalam aja. Ada mantannya Pak Bos nih. Iya. Gimana jadi? Gimana ya? Itu, gimana sama nyonya itu? Masuk aja dulu. Bentar. Kamu gak kangen aku, Tah? Nah, jangan kita hanya kalau masalah kangen, aku kangen kamu. Tapi gimana? Kamu hilang tanpa kabar. Terus kamu juga salahnya ngapain sih? Kamu nikah sama sepupu aku sendiri? Mas, aku tahu kalau Caca sepupu kamu. Gimana lagi kalau udah nikah ini? Ya udah, gak apa-apa. Masuk aja. Gak tahu bunda ada istri aku. Ya udah, yuk. Jangan mereka ngapain ya dia? Ya itu. Pelan nih. Didi, didi, tunggu, Didi. Ayo, Didi, ayo, Didi, ayo, Didi. Udah sini kamu, masuk ke kamar gua aja. Gak apa-apa nih. Gak apa-apa, gak apa itu aku. Tutup ya? Ya, tutup aja. Hah? Tanya itu mungkin ya? Dibuka? Iya, buka dulu dah. Aduh, tapi aku buka. Takut nanti gak muat. Muat, paksa. Aduh. Yakin kamu mau maksa? Iya, paksa. Coba dulu dah, buka dulu. Tapi nanti sakit loh. Enggak. Tapi nanti sakit. Bisa masuk nih? Bisa masuk. Coba dulu dah, buka dulu. Coba ya. Iya. Pelan-pelan ya. Itu deh. Itu dah. Masuk. Aduh, lah. Iya tapi sakit loh, gak bisa, gak enak. Ya, itu bentar lagi dah. Eh, suara apa ya? Buka, buka, buka. Siapa ya? Siapa? Gak ada orang. Masa kucing? Ya, gak tahu kamu. Ya udah, yuk keluar. Iya, di luar aja. Iya, udah selesai, ya. Ayo. Tunggu ya, tunggu sini kamu ya. Oke. Okay. Kasih. Gak ada orang. Heidi, Heidi. Oh, bisa di wah, itu kenapa? Lari-lari. Kalian kenapa lari-lari sih? Enggak, Bu. Ada... apa kemana? Ada di dalam. Ada di dalam. Ada di dalam, ya. Ya, ada. Heidi, Heidi. Orang-orang pada kenapa sih? Ini sih makanya ini, jangan buru-buru, aku nggak bisa kalau buru-buru. Ini kan muat di sini kan? Iya tapi kan nggak enak kalau buru-buru, enakan pelan-pelan. Enak. Kawan di bisa perang dunia ini di. Kawan. Gimana di? Gimana di? Saya juga nggak ikut-ikut di. Nggak akan muat kan? Iya ya. Tapi kamu pelan-pelan kalau. Ini kan sudah pelan kan? Eh pelan kamu nggak kayak gitu, nggak enak lo sakit-sakit. Iya ini muat sudah. Enak kalau gini. Iya enak sih. Apaan nih? Sin. Sayang. Caca. Kamu ngapain di sini? Ya aku. Kok kamu nggak bilang kalau kau udah pulang? Aku kan udah ngomong kalau sama kamu minggu depan mau pulang. Nah ini udah mau pulang. Maksud kamu apa mesra-mesra sama suami aku? Kenapa? Cemburu? Marah? Kamu masih nanya kenapa? Iya. Mikir dong kamu. Sebenarnya kamu yang mikir, Car. Ini kenapa nih jelas-jelas suami aku loh. Suami kamu, kamu nggak tahu ya tentang suami kamu ini masa lalunya kayak gimana? Ya aku nggak peduli tentang masa lalu suami aku, yang penting sekarang dia sama aku. Ya rajut masa depan. Tapi aku yang nggak suka, Cak, kalau kamu itu nikah sama dia. Kamu nggak suka tahu kalau kamu itu bisa-bisanya nikah sama Arif. Kamu tahu Arif itu siapa? Siapa? Arif itu mantan aku, Cak.
Apa?